Halo sobat komsos, ketemu lagi di bisik bincang asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Di bincang asik, seperti biasa nih, saya Krisan Maharani. Pastinya bersama dengan narasumber-narasumber yang asik juga yang akan membagikan kisah-kisah inspiratif. Yang bisa menginspirasi Sobat Komsos, siapakah kali ini narasumber asik beliau adalah Tada! Halo, Halo. Romo Gatot, selamat, salam kenal, kena. selamat Natal dulu dong, selamat Natal dan Tahun Baru, selamat Natal dan Tahun Baru. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat, puji Tuhan, sehat, dan sukacita. Penuh sukacita, eh, iya. Dong. Meskipun uh, Natal ini udah lewat, ya, sudah lewat, tapi kita akan ngobrol seputaran. Uh, Natalnya di bisik kali ini, betul? Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, karena sukacita Natal itu memang harus kita bawa setiap hari di dalam hidup kita. Setuju. Ya mau ya. You know, pun jadi sayang soto sih mau. <laughs> <laughs> Kayaknya lebih cocok jadi romo. <laughs> oh, iya. Suster. <laughs> oh, iya <bener>, <laughs> Oke. Okay. Nah, eh uh, Romo Gatot ini dari Paroki Yohanes Pembaptis. Ciamis. Ciamis. Jauh-jauh so. dari Ciamis. Ke Bandung untuk ngobrol, untuk hadir di BISIK Menceritakan kisah-kisah inspiratif pastinya ya Kisah-kisah asik Kisah-kisah asik, betul Mau saya pengen tanya dong Boleh. Kegiatan di paroki Natal apa nih? Nah, ya pada umumnya sama kayak paroki-paroki lain Kita bikin altar dengan tema Natal Lalu kita bikin pohon Natal hmm. dan beberapa kegiatan lain Tapi khusus tahun ini kita ada uh, yang spesial Apa tuh? Pohon Natal kita Hmm? Berhiaskan Pernak-pernik prokes Pernak-pernik prokes Yoi, Jadi kita apa bikin aja? Ada stereofoam Nah hmm. ini ada fotonya ah. Stereofoam dengan uh, Gambar Jaga jarak Cuci tangan Hand sanitizer Terus apa lagi ya Pakai masker ah. Itu selain Yang pernak-pernik pada umumnya natal kita ya hmm. Kenapa dipilih temanya uh, prokes nih Pohon natalnya Ya ini supaya gini hmm. loh kita kan e, merayakan Natal nih hanya orang Kristen. Mm -hmm. Tetapi kan kita juga mesti ngerasakan situasi pada umumnya masyarakat dan juga dunia yang masih di situasi pandemi. Betul. Supaya Natal kita tuh nggak cuma Natal yang kita asik di dalam sendiri, tapi kita punya bela rasa ke situasi kita pada umumnya gitu loh. Mm -hmm. Nah, ini jadi... Itu... Oke, okay. mikirin temanya lama nggak atau langsung ketemu nih? Oke, okay, tadinya mungkin ada beberapa tema gitu. Uh -huh. Oh natalnya ini, ini ini ini. Atau langsung kepikiran. Oh gimana ini kalau misalnya temanya prokes saja? Iya, agak, agak kayak gitu sih. Jadi awalnya sih cuma ini ini doang nih. Apa uh, white christmas uh -huh. apa yang klasik klasik lah. Tapi lalu namanya ide brilian itu muncul tujuh detik pertama. Katanya. <laughs> Jadi serious. pas. Iya iya bener kita masih pandemi. Gimana kalau langsung cari gambar kita print? MPL dan ternyata itu memang menarik Buat banyak orang ya Menginspirasi juga Oke itu satu, satu. Nah terus yang lainnya apa nih? Uh, selain itu hmm. di stasi Kita juga bikin kegiatan Namanya Santa Claus Keliling Kampung uh, Sorry Mo uh, Ini agak-agak Nggak gaul nih Stasi di Ciamis apa aja nih Mo? Stasi Ciamis itu kita ada tiga Oh ada tiga Satu di Kota Banjar satu di Langensari hmm. dan satu lagi di Pantai Pangandaran. Nah, ini yang ngadain di di Stasi Banjar. Di Stasi Banjar. Nah, kita ngadain dengan 10 Santa Claus langsung. 10? 10. Waduh. Kalau biasanya cuma Tau gitu satu. Tahu saya datang loh. Satu Santa Claus ada 10 rusa kan? Kalau ini 10 Santa Clausnya. <laughs> 10 Santa Claus tapi saya nggak lihat ada ini deh suara tepit biasanya kalau Sinterklas kan ada splash nah tepitnya. tadi saya udah ngajuin diri gimana kalau <laughs> saya jadi <laughs> tapi ternyata jangan lah kan? jangan katanya jangan mau nah ini ngapain nih nah jadi uh, kita menyiapkan sekitar 300 paket mm -hmm. uh, tas karena anak-anak sekolah kan udah mulai tetap muka nih betul nah maka kita siapin tas sekolah yang isinya tuh makanan ringan lalu kita bekerja sama sama warga setempat nah ini uh, sinterklasnya ini sebenarnya bukan umat kita ah uh, bukan paroki situ maksudnya bukan umat katolik ah kok mereka, bisa kok iso mereka adalah warga sekitar gereja stasi Banjar yang memang sejak dulu uh, bersahabat dengan kita dan ma apa ya uh, mau bekerja sama mau punya visi yang sama soal toleransi dan hidup persaudaraan beda agama. tapi kok bisa sih mah so. itu kan uh, <laughs> ini nih lagi-lagi saya ya yeah, ke stigma Kekepoan yeah. <laughs> gitu itu kan bukan orang Katolik Kristen bukan juga bukan juga oke okay. ini menarik sekali nih kok bisa keluar ide Brilian itu dan mereka kenapa mau uh, uh, kenapa oke okay, mau kami mau gitu sebenarnya prinsipnya tuh Uh, prinsip dasarnya itu ya kita hidup bersaudara sih ya. Tetapi kenapa sampai muncul oh ya udah yang pakai yang pakai baju Santa Clausnya teman-teman warga aja? Mm -hmm. Karena memang ini berangkat dari satu keprihatinan bahwa di Gereja Banjar itu kita pernah punya pengalaman uh, intoleransi. Mm -hmm. Bahwa di beberapa tahun yang lampau itu Gereja Banjar pernah di dalam disegel sama kelompok tertentu yang mengatasnamakan warga. Ah. Uh. Nah, tapi pada, bukan warga. Padahal kita sendiri yang hidup sehari-hari dengan warga, merasa relasi kita baik. Baik-baik saja. Nah, ini adalah katakanlah apa ya? narasi untuk menyeimbangkan itu tadi. Supaya okay. kan kalau misalnya e, narasi yang beredar, oh penolakan-penolakan, maka dikenal Banjar sebagai intoleran. Cukup tinggi, berarti ah, ya. Sedangkan kita menawarkan sebenarnya nggak intoleran banjir tuh. Coba lihat nih, mm -mm. nah itu kita narasi itu yang mau kita tawarkan, sebenarnya. Tapi kok mereka uh, dengan apa ya, dengan ringan gitu? Mm -mm. Oke, mau kami bantu, kami mau jadi center class. Itu pendekatannya bagaimana? Proses panjang sih, karena selama ini kita juga bekerja sama, satu kuncinya kemanusiaan. Mereka tahu bahwa kita, gereja hadir juga untuk kemanusiaan, bukan semata-mata ingin menaikkan pamor. E, kerja Katolik hmm. atau apa tapi potret toleransinya yang ingin kita e, expose gitu loh. Hmm. Jadi walaupun pakai baju Santa kita bukan ingin menegaskan oh ini apa simbol Katolik bukan. Ada Tetapi, yang mikir nggak oh ini bakal Kristenisasi atau apa gitu Ya kita bikin kebaikan sebaik apapun pasti ada orang yang ada yang nyinyir. Gitu, iya ya. biasa lah <laughs> ya. Ya. Netizen, netizen, ya. Netizen ya lebih pedes dari <laughs> sebelak ya. <laughs> level 15. Iya. Jadi okay. ad memang ada suara-suara yang nggak banyak, bukan bahkan bukan dari warga sendiri. Oh, malah bukan. Bukan. Jadi orang yang menjadi santa yang dari warga dan yang menerima semuanya justru merasakan sukacita. Hmm. Artinya menerima dengan baik karena tahu ini maksudnya adalah kemanusiaan. Ada penolakan? Dari warga tidak ada. Dari warga baik tidak. Ada. Dari yang melakukan yang jadi santa maupun yang menerima. Demo gitu? Demo uh. masak gitu. <laughs> Lucu ya nggak <laughs> ada demo mau? ada, nggak ada. Oh nggak ada ya? Ada, ada. Oke, okay, ini Tapi luar biasa sekali lagi sekali. ini. Uh, kenapa kita sampai pada titik ini? Tentu saja ini proses yang panjang. Artinya sejak dahulu ya kita merintis relasi itu, hmm. Relas, namanya relasi ya, Betul. PDKT uh, bukan yang satu malam. Yuk kita bikin acara Natalan dengan Santa Claus langsung jadi bukan? Ini menunjukkan bahwa relasi sebenarnya kita dengan warga sekitar itu memang baik. Okay. Maka bisa terjadi seperti ini karena itu. Ini good idea juga ya, bisa ditiru juga nih sama paroki-paroki yang lain. Next Christmas, yeah. <laughs> tapi saya pikir uh, di banyak paroki sudah terjadi, mungkin kemasannya beda aja kali ya. Nah, iya, iya, iya. Oke, nah tadi nih, sinterklas, pohon Natal, uh, apa namanya, pohon Natal Prokes, okay. baru dua, satu lagi, ada lagi eh uh, tanggal 25 pas hari natal setelah misa natal kita mengadakan vaksin anak usia 6 sampai 11. Vaksin anak usia, usia anak 6 -11. sampai 11. Kan 11. kita tahu bahwa selama ini vaksin baru diterima dari anak usia 12 ke atas kan. Hmm. Nah, di Desember ini ternyata sudah ada di Ciamis sendiri sudah diizinkan hmm. untuk anak-anak usia 6 sampai 11 itu vaksin. Oke. Okay. Nah, kita ambil kesempatan itu. Ini ya, Mo ya kegiatannya. Dan juga ditemanin sama Santa. Santanya lagi -lagi yang lagi-lagi Santa. Santanya ini. yang warga itu atau buka beda lagi. Beda lagi. Oh beda, beda lagi. lagi. <laughs> Karena ini ini pelaksanaannya di uh, paroki Jamis. Oh di paroki Ciamis Berarti hanya untuk anak-anak uh, paroki saja atau untuk umum? Memang awalnya kita menawarkan ke anak-anak kita, anak-anak paroki. Mm -hmm. Tapi lalu uh, persediaan vaksin ternyata lebih daripada jumlah anak-anak kita. Mm -hmm. Lalu akhirnya kita buka tetapi bukan secara bukan sangat umum tapi mm -hmm. lewat umat kita silahkan yang punya kerabat yang punya teman ayo diajak vaksin anak-anaknya mereka antusias iya jadi dari target awalnya tuh 70-an hampir 100 lah kita memvaksin uh, memvaksinkan anak-anak kita itu karena nggak 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 semua anak tuh gampang divaksin memang <laughs> dan takut kita saya sendiri ngejar ngejar satu anak nih saking takutnya gara-gara sama kakaknya dibilang awas oh, lo nanti Kayak digigit harimau Wah, adih, gak mau vaksin dia Sampai akhir Tapi satu-satu anak itu aja Jangankan anak-anak Mau yang dewasa <laughs> juga sama jarum suntik Masih ada yang takut gitu <laughs> Itu gine. dia makanya Tapi bersyukur bahwa uh, Dengan kerjasama Kita kerjasama sama Polres Ciamis Mereka yang menyediakan tenaga maupun vaksinnya Kita yang menyiapkan tempat dan mengkoordinir Kenapa dipilih uh, Natal? Hari Natal? Uh, sebenarnya Natal Cuma momen ada tanggal besar satu hmm. kita mau membangkitkan mentalitas umat juga. Jadi ada keprihatinan kan karena pandemi orang tuh makin takut keluar. Betul. Termasuk takut ke gereja. Iya. Nah kalau kita bikin sekarang event di gereja sendiri yang membuat orang tidak takut lagi untuk beraktivitas yaitu dengan vaksin. Hmm. Nah itu kan jadi mengobati ketakutan itu. Uh, yang ngebantu banyak berarti orang-orang paroki sendiri. Yang ngebantu. Hmm. Banyak-banyak, ya. Banyak Jadi, yang terlibat, berarti yeah. uh, panitia Natal pasti mm -mm. lalu kerjasama dengan wajib, beberapa, ya. Itu mah, ya, beberapa <laughs> bina iman, mm. dan itu juga datang dari kota sebelah Tasikmalaya, bahkan dari gereja-gereja tetangga kita, Protestan. Oh, banyak, ya. Mm. Oh, ini luar biasa sekali, nih, kebersamaan dan juga uh, dari keberagaman, hmm. ya kan? Dari yang beda agama lah ikut terlibat di dalam kegiatan paroki. Kemudian juga dari umat sendiri juga. Akhirnya yang tadinya takut ada rasa parno gitu. Aduh masih pandemi nih nanti yeah. saya gimana gitu ya. Tapi akhirnya ikut terlibat juga. Tadi eh, di vaksin ada ikon sinterklas. Terus yang bagi bahagia hadiah 10 sinterklas. Kenapa dipilih ikon sinterklas? Apakah biar kelihatan, oh ini... Kristen loh gitu Kristiani <laughs> loh kami gitu sederhana aja sih karena Natal <laughs> kalau misalnya kalau misalnya momennya pas uh, 1 Februari mungkin kita panggil barongsai. <laughs> <kayak, kayak. laughs> eh, serius 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 Lu cuma adain ya. lagi <laughs> momen Natal lalu kita pakai ya itu maksudnya beda beda kayak di vaksin anak yang fungsinya untuk menemani uh, biar anak terhibur dapat hadiah nggak Siapanya? Anak-anaknya. Dapat, dapat, dapat. Apa tuh? Paket uh, tas. Oh, tetap dapat yang paket dapet, itu. Dapat, tas juga dia, dapat tas, makanan ringan dan es krim. Wah. Kalau yang vaksin ya? Tahu gitu saya dateng sana, es krim, es krim. Es krimnya ya paling enggak ya. Jauh-jauh <laughs> amat makan es krim kecil amis. <laughs> Terus kan gini sebenarnya. Hmm, kita kan gereja itu kan tinggal di suatu daerah ya. Maka keprihatinan daerah itu juga menjadi keprihatinan kita sebagai gereja. Betul, betul. Kalau misalnya distribusi vaksin ini tidak meluas, maka daerah itu akan levelnya tinggi, level apa namanya pandemi Penyebaran, itu, loh. Iya. PPKM level 3 misalnya, mm -hmm. karena vaksinnya belum banyak. Nah kita ambil bagian kerjasama dengan pemerintah punya keprihatinan yang sama untuk daerah itu, ya kita kontribusi gitu Apalagi masyarakatnya antusias sekali ikut membantu oh. dan lain sebagainya ya, Mo ya. Kegiatannya ini sangat menarik sekali gitu ya. Tanggapan dari masyarakatnya juga baik tadi, ya kan? Kemudian juga uh, kebersamaannya yang menyatukan. Itu yang memang uh, harus dilihat juga nih sama orang-orang di luar Ciamis. Ternyata Ciamis yang katanya notabene stigmanya masyarakat di luar sana adalah intoleransinya tinggi, tapi ternyata bisa ternyata bisa. Bisa bersatu bisa, bisa. seperti kemarin. Gitu. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, uh, ini kegiatan-kegiatan menarik ini bakal dilakukan setiap Natal? Hmm, setiap Rencananya nat nih? Bukan, bu ya, bu bu bukan setiap Natal sih, mm -mm. tetapi uh, setiap ada kesempatan intinya gitu. Jadi bukan kita target misalnya ada, uh, nanti tahun depan kita Natal ini. Natal mm. bikin apa? Nggak selalu kayak gitu. Tapi ya kalaupun mm. nggak Natal, kita kalau ada kesempatan ya untuk kebaikan. Pasti kita lakukan misalnya nih ya uh, Awal pandemi hmm. Waktu itu uh, Di Ciamis, Banjar, Langensari Itu kesulitan untuk menyuplai uh, Apa namanya Peti okay. Karena kan waktu itu kan masih gonjang-ganjing tuh Apakah boleh Kalau teman-teman uh, muslim Yang meninggal covid itu, itu di peti hmm. Jadi belum ada banyak suplai uh, Dari peti Nah kita udah menyediakan Kita cari donatur, bantuan, kita sediakan peti dan kita kerja sama-sama dinkes. Oke. Okay. Ini Jadi, satu kisah menarik lagi. Uh, peti mati kan? Peti mati. Karena kan mau nggak mau protokolnya kayak gitu. Yang meninggal mm. covid harus peti. Yeah. Iya. Berapa yang disediakan? Mungkin sampai dari awal sampai sekarang di atas 50 ya kalau peti. Oke. Okay. Untuk tiga daerah itu. Mm -hmm. Ciamis, Banjar, dan Langensari. Jadi distribusinya atau yang ingin. Maksudnya bukan yang ingin. Yang uh, itu petinya diberikan kepada Dinkes, uh, bisa. Dinkes bisa BNPB, B apa yang BNPB? Iya, yeah, BNPB atau aparat setempat, polisi, hmm. atau uh, TNI. Pokoknya, kita jaringan kita pakai siapa hmm. yang butuh. Misalnya, kita drop nih di lima di Stasi Langan 5 di Stasi Banjar, 5 di Langan. Siapa yang butuh, langsung ambil. Nanti, kalau stoknya habis, kita cari lagi. Tapi mereka tahu itu dari paroki atau memang terus maksudnya uh, Pak nggak pengen uh, ini di, maksudnya gini loh nggak pengen show off lah kita gitu. kita tidak tidak dengan sengaja mengatakan atau pasang merek yang yeah, yeah, yeah. Ya, dari Pak Yohanes Pembaptis <laughs> Enggak, pokoknya uh, namanya juga kalau mati tuh emergensi ya hmm. jadi ya udah siapa yang bertanggung jawab misalnya Dinkes silahkan ambil nanti perkara yang nerima itu tawa atau enggak dari gereja ya itu urusan itulah tapi setidaknya uh -huh. ini salah satu bentuk kewartaan kita uh -huh. nanti dinikah itu sendiri yang akan dalam tanda petik mewartakan bahwa gereja punya eh, ambil bagian loh dalam situasi masyarakat sekarang uh -huh. gitu jadi nggak perlu kita yang ketoa uyi artinya dari saya <tik> 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 uyi nggak perlu itu semua ya hempaskan hal-hal yang tuh begitu nanti akan uh, terwartakan lah nah ini benar banget Mewartakan kebaikan uh, itu kan bisa dibilang susah-susah gampang ya, gampang-gampang susah lah. Mudah untuk dilakukan, susahnya adalah kalau misalnya ada penolakan, ini kan gereja hmm, kristenisasi, hmm. apalah pokoknya stigmanya. Ada batu sandungan? Uh, ada, tapi ya kita kan harus cerdik juga seperti <laughs> ya. dan tulus seperti merpati. Jadi berbuat kebaikannya mesti tulus, tapi kita mesti cari peluang celah supaya jangan sampai kebaikan yang mau kita perjuangkan gagal hanya gara-gara itu kayak ini loh uh, kisah para pemuda yang membawa orang lumpuh mm -hmm. penuh nih ya udah mereka gotong lewat atap pokoknya gimana caranya orang yang sakit ini sembuh nah gitu yang kita upayakan kita gotong royong sama siapapun yang berkehendak baik supaya tujuan kebaikan itu tetap terlaksana gitu loh mm -hmm. jadi kalau memang ada suara yang mulai merongrong mengancam Ya kita jangan fokus di situlah tapi cari celah supaya kebaikannya tetap terlaksana. Misalnya uh, kalau lewat jalur agama nggak nggak penolakannya misalnya alasannya karena oh tuh dari Kristen jangan ya kita lewat jalur yang lain budaya misalnya. Pengalaman salah satu pengalaman lah ya. Hmm? Uh, saya lupa tahun berapa sebelum pandemi di halaman gereja kita kita bikin uh, satu pasar murah. Okay. Bertepatan dengan imlek kita panggil barongsai mm -hmm. Ada kosidahan juga Tahu kan kosidahan? Tahu tung tundung yeah. apa Teman-teman muslim Jadi lewat jalur itu kebaikan tetap bisa ter terwartakan mm -hmm. Jalur budaya Gitu intinya jadi, Banyak caranya Kita mesti berusaha Kalau enggak ya kita berhenti Ada yang ini sedikit kita berhenti ya Kebaikannya nanti nggak jadi ini <laughs> dong nggak jadi terwartakan dong Gitu. Batu sandungan yang paling berat Yang pernah dialami waktu Pada saat atau sampai sekarang e, Romo berada di paroki sana Apa nih Ma? Untuk saat ini sih e, Saya sendiri Karena memang belum lama ya di paroki camis Saya melihat udah jauh lebih kondusif daripada dulu Pengalaman yang cukup berat Waktu itu memang di gereja stasi banjar Yang pernah Yang tadi yang saya bilang di segel itu mm -hmm. e, Apa namanya itu kan memang bikin kita nggak bisa bergerak ya. Tapi mungkin dengan narasi yang tadi kita kasih, batu sandungan ini bisa jadi satu hal yang positif. Artinya orang tuh perlu kesandung dulu loh, supaya bisa melihat sisi yang lain gitu. Karena kalau misalnya eh, uh, pakai kita kita baca coba yang tadi ya, misalnya pakai baju Santa Claus, orang Muslim pakai baju Santa Claus kan itu jadi semacam batu sandungan. Tetapi lalu orang dimurnikan melihat itu. Mm. Oh, ternyata bukan karena bajunya, tapi karena niat baiknya itu. Gitu. Jadi batu sandungan satu sisi buat beberapa orang memang jadi batu sandungan, tapi bagi orang-orang bagi orang lain justru batu sandungan itu bikin kita belajar. Mm -hmm. Ya, gitulah. Ih, menarik ya ceritanya ya, banyak banget cerita yang sangat menginspirasi sobat Komsos dan juga saya gitu ya bahwa mewartakan kebaikan kalau misalnya meskipun ada batu sandungan ya lakukan aja gitu. Yang namanya orang nyinyir mah pasti ada ya. Selama kita hidup Berbuat kebaikan apapun juga yang nyinyir mah pasti banyak gitu. Eh, jangan banyak dong dikit, tapi ada gitu. Ada masih ada masih ada. Oke okay, mo pesan yang ingin disampaikan uh, tentang kegiatan Natal atau kegiatan yang dilakukan hmm. oleh paroki di Ciamis apa nih? Uh, mungkin kita bisa gini ya uh, bagi dua. Satu pesan untuk kita sendiri untuk secara internal kepada umat kita bahwa kita sebagai gereja itu ada atau eksis di satu konteks gitu yaitu masyarakat. Maka kita nggak bisa hanya apa namanya? mengimani atau hidup menggereja asik di dalam. Hmm. Nah kita mesti keluarkan Bos Fransisco selalu, selalu bilang ya yuk gereja yang keluar gereja yang keluar. Kita mesti hadir juga di masyarakat. Itu satu pesan untuk uh, kita kepada diri kita sendiri kepada umat kita bahwa kita mesti hadir di masyarakat. Apapun ya besar atau kecil kontribusinya tapi hadirlah itu. Jangan uh, nyaman di yaitu zona nyaman di dalam. Lalu yang kedua <tuh> Uh, pesan untuk masyarakat umum Atau yang secara khusus Tema tentang perbedaan agama ini uh, Kita mau Mengirim pesan Tentang Ayo lebih dewasa Dan lebih Apa ya uh, Dewasa dalam bermasyarakat Juga dalam beragama Bergotong royong Mewujudkan kebaikan Itu jauh lebih positif Daripada kita ngeributin simbol itu Daripada ngeributin soal hal-hal kecil sepele, tapi dibesar-besarkan, tapi gara-gara itu nggak ada kebaikan yang e, diwujudkan, maka kita mau mengajak, "Yuk, sama-sama e, dalam beragama ini, kasih kontribusi buat kerjasama, membangun saling membangun, dan membangun konteks kita, yaitu daerah yang kita tempatin." Itu jadi pesan buat teman-teman sobat komsos. Dimanapun, ya, paroki-paroki lain uh, mengusahakan bentuk-bentuk yang pas sesuai dengan konteks gerejanya. Gitu, oke, okay. harapan ke depannya nih, Mo? harapan ke depan mm -hmm. apa ya? <laughs> ya, setiap umat kita jadi sebenarnya bukan cuma soal sebagai gereja, tapi umat kita masing-masing di tempat mereka tinggal punya kesadaran bahwa saya harus hidup bermasyarakat. Umat itu ujung tombaknya gereja, loh. Hmm. kalau umat itu tinggal di daerahnya baik sama masyarakat pasti saya yakin eh, apa namanya gereja kita makin bisa diterima oleh masyarakat harapannya satu umat makin punya kesadaran tentang eh, pentingnya hidup bermasyarakat lalu yang kedua secara umum berharap bahwa eh, masyarakat kita Indonesia itu makin bisa hidup damai Sinergi harmoni amin menghargai perbedaan. Jadi bukan me, bukan meniadakan ya, tapi senang gitu. Oh ada yang ber, ada yang berbeda tuh, justru antusias bukan muncul pengen menyingkirkan. Mm -hmm. nah, harapannya kayak gitu, kayak pelangi kan. Merah kuning hijau. Nah masing-masing gitu. -masing nah, harapannya sih kesana. Saya yakin itu bakal lebih indah. Pasti ya. Dan damai sejahtera hadir di bumi. Walaupun <laughs> jangan lupa tetap ada pasti ada yang nyinyir. Nah ya? <laughs> tapi jangan kalah sama itu gitu. Betul sekali. Uh, ada yang ingin ditambahkan ke Sobat Komsos boleh loh. Sobat Komsos mungkin ke spesial ke anak muda kali ya. Boleh boleh silakan mau. Nah uh, di Ciamis itu ada wacana FKUB uh, Forum Komunikasi Umat Beragama untuk mulai melibatkan teman-teman muda. Nah kadang-kadang tuh teman-teman muda rada apatis kali ya maksudnya Ah, ini belum, belum waktunya gue terlibat di urusan beda agama, tapi teman-teman mulailah, mulailah punya rasa ingin tahu, rasa ingin terlibat di tema-tema kayak gini. Bukan apa-apa sih, karena ini yang bakal kita hidupin sampai nanti, sampai kapan pun ya, mm -hmm. emang konteks gereja kita kayak gini. Maka, teman-teman, eh, -teman, uh, berani mulai-mulai, berani untuk punya rasa ingin tahu, rasa ingin terlibat. Paling itu ya buat sobat komsos. Karena kan kalau misalnya dari generasi ke generasi ke generasi ik, sudah mulai ikut terlibat, pastinya akan semakin berkembang. Tuh. Paroki kita sendiri akan semakin berkembang. Coba Krisan sudah pernah cek belum yang di FKUB usia berapa kira-kira? Saya <laughs> baru tahu FKUB juga apa? <laughs> berapa mau? Iya pasti Usianya. yang udah yang udah beranak -ber <laughs> yang udah. Yang paling muda paling muda, saya jarang sih lihat mahasiswa ikut di FKUB Ah, jarang. Tuh sobat Komsos ya, yang anak muda. Kalau saya anak tua soalnya. Nggak, padahal masa-masa yang muda itu yang lebih asik dalam berelasi loh sebenarnya. Hmm. Karena satu belum punya kepentingan banyak, banyak maksudnya. Betul betul. Politik, secara politik belum ada kepentingan. Mm -hmm. Tapi buat berelasi itu asik gitu. Diskusi tentang eh agamamu itu gimana sih? Mm -hmm. Itu justru lebih asik ketika di usia-usia muda. Nah ini cara menarik. Eh ini boleh lanjut lagi nggak nih? <laughs> Ini cara menarik anak muda untuk ngikut yang FKUB apa yang sudah dilakukan Paroki? Belum. Oh belum. belum. Tapi ya kita kita rangsang dulu lah. Misalnya hmm. tempo hari lomba podcastnya Komsos, ingat nggak? Oke okay. ah. Ya, itu dari Paroki Camis dengan melihat kontes itu saya bawa teman-teman OMK buat bikin podcast dengan lawan bicaranya tuh teman-teman dari eh, PMI. Uh, mahasiswa NU. Mm. Nah sebelum mulai podcast, saya suruh mereka ngobrol. Dah, kamu tanya apa yang pengen kamu tahu dari teman-teman Muslim. Dan mereka mau antusias ternyata. Nah di situ banyak stigma yang kebalik, yang akhirnya tercerahkan mm. karena pengalaman dulu, misalnya, oh, saya dulu di sekolah kayak gini-gini teman-teman Muslim. Setelah bertanya langsung sama orangnya, oh enggak. Nah gitu loh harapannya. Nah kan kebuka kalau ngobrol. Beneran, perjumpaan gitu ya? itu memang. Harapannya kayak gitu. Nah oh, ini seru banget ya. Semoga uh, programnya berjalan, kemudian anak mudanya juga banyak yang ikut terlibat. Yes. Ya dan juga di setiap kegiatan-kegiatan paroki kedepannya juga anak-anak muda sudah mulai terlihat lebih banyak dibanding anak-anak <tuk> tuanya. Anak-anak <tuk> tua seperti anak -anak saya gitu. Jelas, mendampingi lah. Iya mendampingi. Kan perlu belajar nih anak-anak ya, mudanya gitu dari yang senior-senior pastinya. Uh, romo Gato, terima kasih loh. Sudah... Gak kerasa ya? Gak kerasa. Kerasa, ada gak sih? <laughs> <laughs> terima kasih loh sudah mau hadir di Bisik Bincang Asik di episode kali ini. Ini seru banget karena sangat-sangat menginspirasi. Dan uh, langsung pulang ke Ciamis kah? Iya sepertinya sih. Oh. Nunggu jemputan. Nunggu jemputan. <laughs> Semoga lancar di perjalanan ya Mo. Ya. Oke, terima kasih juga buat KomSos ya, buat Bisik Semoga program ini makin menginspirasi banyak sobat KomSos. Asik, terima kasih ya Mo. Sama-sama. Baiklah sobat KomSos, terima kasih loh sudah uh, menyaksikan sampai selesai obrolan saya atau bincang asik saya bersama Romo Gatot. Dan yang pastinya sukacita harus selalu kita hadirkan, kita wartakan di tengah-tengah uh, masyarakat kita atau dimanapun kita berada. Ya kalau misalnya ada batu sandungan jangan jadi penghalang untuk membagikan sukacita. Teruslah membagikan sukacita meskipun mendapatkan halangan dari manapun juga. Kalau gitu saya Krisan Maharani pamit. Terima kasih. Dadah.